Pak Prabu, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput Has di sini. Welcome to Cik Koci Channel. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal saya rasa dimanipulasi. Miss Nina bidas Noh Saleh. Apa pula yang jadi ni? Ibu kandung kepada anak angkat selebriti Miss Nina, Atira, bukan nama sebenar, menuntut agar penyanyi Noh Saleh memohon maaf atas kekeliruan yang ditimbulkan dalam kenyataannya di program Melodi TV3 baru-baru ini. Selain itu, Atira menuntut Noh menarik balik kenyataan tersebut serta memadam gambar Musa di media sosial dalam tempoh 24 jam. Menerusi temubual yang disiarkan di Melodi TV3 pada 14 Januari lepas, Noh mendakwa Atira memberi kebenaran untuk vokalis kumpulan hujan itu menjaga Musa dengan rela hati. Susulan itu, Atira yang ditemui Extra mendakwa dirinya dimanipulasi oleh Noh. Apa yang nak dikongsikan di sini, saya sebagai ibu kandung kepada Musa sangat kecewa dengan apa yang terjadi. Saya rasa dimanipulasi dan digunakan di atas kepentingan dia. Saya juga kecewa kerana dia menggunakan saya dengan menyatakan Musa diserahkan ibu kandungnya dengan rela hati. Amanah ini diberikan kepada saya. Disebabkan itu, saya mahu Noh menarik balik kenyataan yang dibuat kerana menggunakan nama saya di media. Saya mahukan permintaan maaf secara terbuka daripada Noh. Sebelum ini, dia membuat perkongsian menerusi media. Jadi, saya mahu dia buat permohonan maaf menerusi media juga, katanya kepada Extra. Tambah Atira, tindakan Noh itu dianggap melanggar perjanjian yang sudah dibuat antara mereka sejak daripada awal lagi berkenaan kehidupan dan penjagaan Musa. Ingin dijelaskan, saya dimaklumkan mengenai Instagram Noh di mana saya rasa sangat kecewa sebab dia tunjuk muka Musa. Dalam kes ni, apa yang buat saya kecewa apabila Noh tidak mempunyai hak sebagai penjaga sepenuhnya tetapi dia melanggar perjanjian untuk tidak berkongsi wajah Musa. Jadi saya mahu Noh menarik balik kenyataan yang dibuat terhadap saya dan hantaran membabitkan wajah Musa dan saya juga mahukan permohonan maaf secara terbuka daripadanya. Sekiranya digagal berbuat demikian dalam tempoh 24 jam, saya akan mengambil tindakan undang-undang, katanya lagi. Terdahulu, Noh atau nama sebenarnya Muhammad Noh Saleh 39 membuat kenyataan di program Melodi bahawa tiada langsung unsur penculikan seperti yang didakwa. Malah sudah mendapatkan kebenaran ibu kandung Musa untuk menjaga kanak-kanak itu. Musa diserahkan ibu kandungnya dengan rela hati. Amanah ini diberikan kepada saya. Ini bukannya isu perebutan tetapi ikut undang-undang dan disertai dengan dokumen. Sekarang Musa di bawah jagaan saya dan sangat gembira. Memang saya difitnah teruk, katanya. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Cik perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.